Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja di rumah. Dan jujur sebenarnya kangen banget gitu ya bisa ibadah bareng. Cuman aku percaya gitu virus ini tuh gak membatasi kita untuk bisa sama-sama nyembah Tuhan dari rumah, amin. So, siang hari ini aku pengen ajak kita semua untuk sama-sama satuin hati kita. Kita sembah Tuhan bareng-bareng. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Hanya engkau yang layak, hanya engkau yang layak.
kami datang dengan segenap hatiku. Oh, mengangkat suaraku untuk menyembahmu Yesus. Siang hari ini Tuhan, dalam namamu Tuhan kami mengucap syukur dan percaya sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman TIC, senang banget hari ini bisa ketemu kalian lagi meskipun dibatasi layar kaca gitu kan, tapi aku percaya kita semua tetap masih dilindungi dan disertai Tuhan, amin. Nah, sebelum mulai mungkin supaya kita tidak sama-sama kangen, kita mau update dulu gimana sih kehidupannya. Kemarin aku sempat call sama teman-teman call aku, mereka bilang mereka di rumah aja, mereka sudah mulai bosan. Tapi sebagian besar dari mereka sih gak merasa takut yang gimana-gimana, karena ya mereka di rumah gitu kan, gak ada yang keluar masuk gimana banget. Jadi ya mereka merasa safe aja gitu di rumah. Nah, kalau aku khawatir sedikit ada tentu saja, karena aku di rumah bertiga nih, aku mama sama papa, kita bertiga masih keluar rumah gitu kan. Nah jadi aku masih kerja, mama masih kerja, dan papa pun masih kerja. Papa ini kerjanya masih full time, kalau mama sama aku udah mulai work from home tapi ganti-gantian. Jadi mama satu minggu, aku ganti-gantian setiap hari sama teman-teman di kantor gitu. Nah, pulangnya prosedurnya pun tetap sama seperti yang prosedur kesehatan pada umumnya gitu kan. Pulang-pulang semprot disinfektan, cuci baju, cuci tangan, langsung mandi, langsung keramas, semua langsung dibersihkan gitu. Nah, that's life. Gimana keadaan kalian? Aku berharap semua teman-teman baik-baik aja di sana. Kita lanjut ke sharing aku buat hari ini. Kalau teman-teman ingat, di bulan Maret kemarin kita angkat satu tema, yaitu adalah tentang standing still. Standing still ini bicara apa sih? Standing still ini bicara tentang berdiri teguh. Betul, itu bahasa Indonesia-nya berdiri teguh. Kita mau bahas tentang standing still ini, kenapa? Padahal kan udah satu bulan berlalu gitu dari bulan Maret. Sekarang udah bulan April anyway, kalau teman-teman udah lupa tanggal gitu kan. Nah, tapi aku ngerasa sih tema ini masih dan semakin pas sekali dengan apa yang kita alami sekarang. Kalau misalnya teman-teman nyadar, kita mengalami begitu banyak hal dari awal tahun kemarin. Dari yang tahun baru kita udah disambut sama banjir, sampai yang isu perang dunia ketiga gitu kan, karena US berantem sama China, sampai gunung meletus, bahkan sampai waktu itu Australia kebakaran hutan yang begitu besar gitu kan.
ada begitu banyak hal yang terjadi sama kita di tahun ini. Kalau orang bilang tuh bulan Januari kayak rasanya cepet banget, tapi bulan Maret mau masuk sampai April ini tuh kayak rasanya lama banget. Karena di rumah aja gak bisa kemana-mana, mau nongkrong gak bisa, mau ngapa-ngapain gak boleh gitu kan. Jadinya kita merasa kayak, oh my god, lama banget, please cepat selesai COVID-19 ini gitu kan. And those kind of stuff. Nah, jadi menurut aku sih ini tema yang sangat pas gitu kan. Sampai teman-teman yang udah di rumah pun bilangnya kayak, aduh, udah ngerjain PR, udah masak, udah bikin TikTok, udah ngerecokin orang-orang rumah, tetap nggak selesai-selesai ini COVID-19 gitu kan. Kalau teman-teman lihat story, aku nggak tahu sih kalau teman-teman gimana. Cuma kalau aku ngeliat story aku merasa tiba-tiba banyak banget yang jadi chef. Tiba-tiba semua story aku tuh penuh sama teman-teman aku yang masak, dan itu terlihat sangat enak sih. Aku kayak, okay, abis ini aku akan belajar masakan dan belanja bahan masakan, dan aku akan masak di rumah gitu kan. Sebelum kita lanjut, kita mau baca dulu di satu ayat. Kita buka sama-sama di 1 Korintus 16 ayat 13. Okay. 1 Korintus 16 ayat 13, kita sama-sama baca. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Okay, amin. Nah, ayat ini maksudnya sih bukan kita disuruh jadi cowok gitu, bukan. Cuma kita ini diminta untuk jadi kuat dan berdiri teguh di dalam iman. Gitu. Nah, jadi standing still atau berdiri teguhnya ini adalah tema besar di bulan Maret. Nah, tapi aku mau ambil tema kecilnya nih, subtemanya nih apa sih? Subtemanya adalah tentang walking with God. Jadi buat kita bisa bertahan, kita perlu jalan sama Tuhan gitu ya, perlu walking with God. Nah, ini sebenarnya hal yang sangat basic gitu gak sih? Kayak kita dari mulai masuk gereja, mulai masuk TC dari awal kan pasti udah sering banget dibahas tentang berjalan sama Tuhan gitu. Kenapa kita harus bahas ini lagi hari ini sih gitu kan? Cuma ya balik lagi, berjalan sama Tuhan emang itu adalah salah satu fundamental, wih berat gak bahasanya, salah satu hal yang paling mendasar buat kita sebagai anak-anaknya Tuhan gitu. So yang mau kita bahas hari ini adalah tentang berjalan sama Tuhan. Nah, berjalan sama Tuhan ini aku mau bagi dua poin. Poin yang pertama itu tentang mengandalkan Tuhan setiap waktu. Ini sudah sangat pasti, tapi pada prakteknya jauh lebih mudah mengandalkan diri sendiri dibanding mengandalkan Tuhan yang tidak terlihat. Itu kan sering kita bilang. Padahal sebagai orang Kristen, sebagai orang yang anak-anaknya Tuhan, sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu adalah salah satu basic yang paling simple gitu. Let's say gini deh, gak usah susah-susah. Ketika Tuhan cabut nafas kita aja, kita selesai gitu kan. Udah gak akan ada lagi nih Iren di dunia ini tuh, gak ada gitu kalau Tuhan tiba-tiba cabut nafas. Nah, terus poinnya di mana? Kenapa kita gak mau mengandalkan Tuhan? Karena padahal mengandalkan Tuhan itu adalah sesuatu yang selalu dan setiap saat gitu. Mungkin kalau kita ngomongin tentang mengandalkan Tuhan sekarang ini, tanda kutip agak lebih mudah ya. Karena kan kalau misalnya kita lagi happy, itu biasanya kayak, siapa Tuhan itu? Gitu gak sih? Tapi ketika di saat-saat seperti ini, justru mengandalkan Tuhan ini jadi sesuatu yang dicari-cari banyak orang dari setiap orang gitu. Karena tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ngomongin tentang COVID-19, sesuatu virus yang tidak terlihat dengan kasat mata gitu kan. Dan tentu saja kita yakin bahwa yang bisa mengatasi ini adalah sesuatu yang supernatural atau sesuatu yang tidak kasat mata pula. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang bisa stopin si virus dan apapun yang terjadi di dunia sekarang ini. Itu. So, di saat seperti ini kita dipaksa buat banyak stay di rumah, kita dipaksa buat banyak habiskan waktu sama Tuhan. So, manfaatkan kesempatan ini. Buat teman-teman yang selama ini banyak alasannya sibuk lah, kebanyakan terlalu banyak main sama teman-teman di luar, gak punya waktu di rumah. So, ini adalah momen kita terpaksa dirumahkan. So, ya, manfaatkan waktu ini buat mengandalkan Tuhan lebih lagi, manfaatkan waktu ini buat bangun hubungan sama Tuhan. Dan jangan bukan berarti ketika kita, oh, sekolah libur, berarti saat teduhnya juga libur. Enggak gitu kan? Nah, ketika di momen seperti ini pun, ketika kita bangun, jam berapapun itu, mau siang sekalipun, mulailah hari, mulailah aktivitas itu dengan mengandalkan Tuhan. Saat teduhnya tetap jalan, tetap berdoa, itu wajib gitu kan? Jadi, kita tetap bangun hubungan yang baik dan relationship yang baik sama Tuhan. Tuh. Nah, tapi mengandalkan Tuhan setiap waktu, betul. Nah, terus kalau di rumah tuh, ini juga bisa jadi momen kalian loh buat memperbaiki hubungan sama keluarga gitu kan. Nah, kenapa sih? Ya,
semua orang rumah dipaksa buat stay di rumah gitu. Jadi ya kalian bisa kalian lihat ya satu sama lain, mau ketemu temen juga susah gitu kan. So ya, bangunlah hubungan sama keluarga juga gitu. Jadi mengandalkan Tuhan itu terlepas dari apapun yang terjadi, ini waktunya kita berdiam diri di rumah buat spend waktu lebih banyak sama Tuhan dan spend waktu juga lebih banyak sama keluarga. So ya, kalau aku sendiri jujur, meskipun aku kan bisa dibilang gak full di rumah juga kan, karena masih work from home, masih ke kantor juga, work from office maksudnya. Nah jadi sebenarnya pulang ke rumah pun kita tetap bawa kerjaan masing-masing gitu. Tapi buat kalian yang stay di rumah aja, stop jadi terlalu sibuk sama handphone kalian, stop jadi terlalu sibuk sama apapun yang kalian kerjakan, padahal kan gak. Kalian tuh punya waktu banyak gitu di rumah, buat ini tuh satu momennya kalian buat habiskan waktu sama Tuhan dan sama keluarga gitu ya. So setelah ibadah ini, please kalian hentikan aktivitas-aktivitas yang selama ini kalian kerjakan yang kurang berfaedah. Kalau misalnya kalian ngerjain PR ya, dan kerja ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak cuma scroll Instagram tanpa henti gitu kan, ya stop it. Ya mulailah bangun hubungan lagi, balik mengandalkan Tuhan dan bangun relasi sama keluarganya gitu. Nah tadi poin yang pertama, berjalan sama Tuhan, adalah ngomongin tentang berjalan sama Tuhan plus jaga hubungan sama keluarga gitu kan ya. Nah poin yang kedua tentang berjalan sama Tuhan adalah ngomongin tentang jaga hidup. Kenapa jaga hidup, Ci? Mungkin ada yang mikir kayak gitu kan, kayak gue mau bikin dosa gimana lagi, ini udah cuma di rumah doang, mau keluar, mau nongkrong sama temen tuh gak bisa, Ci, gue mau ngapain lagi di rumah gitu kan. Tapi jangan salah, justru selama kalian punya apapun yang kalian pakai nih buat nonton ini, handphone lah, komputer, laptop, selama ada akses internet, selalu ada akses untuk melakukan sesuatu yang tidak baik gitu. Bukan berarti aku menghakimi kalian semua pasti melakukan yang tidak baik gitu, enggak. Cuma selama ada internet, bisa banget orang lakuin banyak hal tuh. Nah kalau teman-teman sempat baca berita kemarin, ada beberapa hal yang jadi side effect dari si COVID-19 ini. Apa aja sih? Misalnya yang pertama, ini bicara tentang ada salah satu perusahaan penyedia layanan video bokep gitu kan, dan mereka menggratiskan layanan premium mereka selama 1 bulan untuk salah satu negara yang mereka harus dikarantina di rumah gitu kan. Itu kayak buat orang dunia mungkin ini kayak, oh my god, gue bisa nonton video bokep sepuasnya karena kita gak bisa kemana-mana gitu kan. Tapi buat kita, ya masa sih kita kayak gitu. My point is, ya dosa itu bisa di mana aja gitu, bahkan cuma di rumah sebatas dari handphone kalian doang. Nah itu tadi tentang video bokep. Atau misalnya yang kedua tentang kalau teman-teman baca juga beritanya, di beberapa daerah dan beberapa negara kasus perceraian tuh meningkat. Menurut aku ini agak lucu sih, cuma kayak ini bukan sesuatu yang main-main gitu. Kenapa sih bisa bercerai? Karena semua keluarga di rumah, karena suami istrinya di rumah. Mungkin biasanya karena mereka udah ngerasa gak cocok, terus akhirnya emang jarang pulang barengan gitu kan. Nah tapi ini kita dipaksa buat stay di rumah, mereka akhirnya banyak di rumah, banyak ribut, dan akhirnya kasus perceraian meningkat gitu kan. Gara-gara si COVID-19 ini, mulai kita harus di rumah. Atau mungkin teman-teman yang aku gak tahu sih kalau teman-teman, mungkin teman-teman yang udah tetap banyak PR dan ulangan pasti belajar sendiri gitu kan. Tapi ada mungkin teman-teman, mungkin adik-adik kita yang masih kecil, yang biasanya gak pernah diajarin sama orang tuanya karena tiba-tiba sekolahnya diliburkan, semua harus diajarin di rumah, dicariin kegiatan di rumah, orang tuanya stres gitu kan, mikirin anak-anak yang TK, yang masih kecil, dia harus cari aktivitas, anak-anaknya bosan, mereka pengen keluar rumah gak bisa, akhirnya mereka cranky, mereka marah-marah, orang tuanya stres, anaknya stres gitu kan. Nah jadi menurut aku udah banyak hal banget yang bisa terjadi selama di COVID-19 ini. Jadi selain kita mengandalkan Tuhan, kita pun juga harus melakukan tindakan, yaitu jaga hidup masing-masing gitu. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, menjaga hidup itu bukan sesuatu yang bisa dikompromikan. Bukan berarti, oh ini lagi COVID-19, jadi gak ada yang ngawasin. So, ya bebas dong, hidupnya suka-suka aku gitu kan. Nah, tapi kan tidak seperti itu gitu loh teman-teman. Jadi jaga hidup itu tetap dan selalu harus. Atau misalnya ngomongin tentang jaga hidup dan jaga hati juga. Misalnya kita takut
kita mungkin ada berapa yang di sosial media bilang depresi karena sendirian gak bisa cari aktivitas kesibukan, atau misalnya justru kita gak bisa jaga lidah karena kita nyinyir. Nyinyirin apa? Nyinyirin pemerintah. Aduh, pemerintah tuh ya, coba kayak China langsung di lockdown, atau kayak Korea Selatan yang transparansi gitu kan, kita jadi bisa menangani COVID-19 ini dengan lebih baik. Nyinyir gue kan. Nah, tapi nyinyir-nyinyir seperti itu tuh buat apa sih? Karena nyinyir itu tidak akan mendatangkan kebaikan gitu. Ketika kita ngomongin rasa takut, ketika kita ngomongin nyinyir, ketika kita ngomongin khawatir berlebihan, itu semua bukan roh yang berasal daripada Tuhan gitu. Karena Tuhan tidak menciptakan roh ketakutan itu. Apalagi Tuhan gak nyiptain nyinyir gitu kan. Tuhan aja marah kalau kita ngomong sembarangan gitu. So, kita sebaiknya berhenti dari hal-hal seperti itu. Kita tetap fokus jaga hidup. Kalau emang gak punya kesibukan, mungkin bisa kontak aku bisa kasih kerjaan gitu kan. Kerjaan aku berlimpah, siapa tuh yang gabut gitu kan. Nah, tapi anyway, maksud aku adalah dimanapun kita berada, di situasi seperti apapun kita berada, itu bukan jadi alasan buat kita kompromi sama dosa dan hidup buat suka-sukanya kita gitu. Karena bukan berarti dengan ada COVID-19 kalian mikir kayaknya semua orang sibuk ngurusin pasien termasuk Tuhan gitu kan. Jadi hidup aku gak diawasin Tuhan, kan gak seperti itu gitu. Jadi berjalan sama Tuhan, selain ngomongin yang tadi, kita gak perlu takut berlebihan, kita mengandalkan Tuhan pun kita harus jaga hidup kita gitu. Jangan sampai selesai dari ini kita karena kelamaan kompromi, justru kita rasa nyaman dan justru jadi jatuh dalam dosa gitu. Jadi COVID-nya selesai, dosanya jalan gitu kan, gak seperti itu juga. So come on, stop untuk hidup yang suka-suka. Mungkin ini saatnya teman-teman juga buat leha-leha, buat istirahat banyak dari keseharian kalian. Tapi bukan berarti sambil menjalankan dosa juga gitu, enggak ya. Jadi tetap jaga hidup dimanapun kalian berada. Oke. Nah, kita mau lanjut baca satu ayat lagi di Mazmur 25 ayat 4-5. Oke, aku tunggu dulu teman-teman buka dari Mazmur 25 ayat 4-5. Oke ya, kita mau baca sama-sama Mazmur 25 ayat 4-5. Demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Aku baca sekali lagi ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Nah, biarlah ini jadi doa setiap kita di setiap pagi kita mau mulai hari gitu kan. Jadi setiap pagi kita minta tuntunannya Tuhan, meskipun memang kita di rumah aja, tapi bukan berarti kita gak bisa minta tuntunannya Tuhan, okay? Jadi biarlah ini jadi doa kita tiap pagi. Tapi doa dan ayat ini kan bilang ya, kita minta Tuhan buat tunjukin jalan gitu kan. Tapi jangan sampai ketika Tuhan sudah menunjukkan jalan, kitanya gak mau ngikut gitu kan. Ntar Tuhan jadi kayak gue ngasih tau dia kayak masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu kan. Jadi biar ini jadi doa kita, ayat ini jadi doa kita, dan kita bisa menjalankan itu gitu ya. Amin. Nah, tips terakhir nih di luar yang tadi kita bahas tentang jaga hidup dan mengandalkan Tuhan, ada satu ayat yang aku pakai dan ini aku rasa bisa jadi tips juga buat teman-teman yang ngerasa gak tenang, ngerasa aduh Ci, pikiran aku berisik banget, aku kayak gelisah, aku restless, apalagi kayak grup keluarga tuh ngomongnya tentang COVID, tentang corona terus gitu kan. Kalau aku pribadi jujur aku udah gak bener-bener ngikutin berita lagi sejak kasus ini tuh benar-benar makin merebak gitu kan. Awal-awal mungkin aku masih bacain benar-benar yang kayak lain tuh deh, aku baca satu-satu, Kompas aku buka artikelnya satu-satu. Tapi sekarang aku ngerasa kayak makin stres dibacain gitu. Jadi kayak I better stop that, dan aku nggak bacain itu lagi. Cuma kayak ya kalau informasi dari teman, dari keluarga, atau dari notification Line Today yang di atas gitu kan, kalau pas buka Line itu kan emang tidak terhindarkan gitu kan. Cuma sebisa mungkin aku meminimalisir itu untuk bikin aku mencegah keparnoan berlebihan gitu. Nah, tapi kalau emang teman-teman merasa tidak tenang,
aku punya satu ayat yang biasa aku baca setiap kali aku merasa tidak tenang gitu ya. Kita membuka sama-sama lagi satu ayat terakhir ini di Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7. Aku bacain, ayatnya pendek banget. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sesimpel itu doang. Cuma kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Cuma setiap kali aku merasa tidak tenang, aku akan taruh tangan aku di dada, terus aku mengucapkan ayat itu sampai aku merasa tenang gitu. Dan aku berharap ayat ini pun bisa jadi, ini jadi rema buat aku, dan aku berharap ini pun bisa jadi rema juga buat teman-teman yang lagi gak tenang gitu ya. So, setelah kalian selesai dengar firman ini, stop panik berlebihan, tetap mengandalkan Tuhan. Diam di rumah bukan berarti kita kompromi sama dosa, jadi tetap jaga hidup. Yang setuju sama-sama katakan amin. Okay, nah kita mau akhir ibadah ini sama doa yuk. Ya teman-teman boleh beresin dulu kitabnya, kita mau doa gitu ya. Bapa, Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh ibadah online sama-sama Bapa, kami masih boleh tetap terkoneksi Tuhan meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda Bapa. Tuhan, kami rindu untuk segera berkumpul kembali Tuhan, kami rindu buat sama-sama puji dan sembah Tuhan sama-sama lagi Tuhan. Bapa, tapi kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi sekarang, apapun yang kami alami sekarang, itu tidak akan pernah luput dari penyertaannya Tuhan Bapa. Jadi hari ini yakinkan kami Tuhan, kalau kami tetap berada dalam lindungannya Tuhan Bapa. Kalau sekiranya di rumah pun Tuhan kami bosan Bapa, kami gak tahu kami harus melakukan apa lagi Tuhan, biarlah Tuhan berikan damai sejahtera buat setiap kami Tuhan, biar kami bisa menemukan kegiatan yang menyenangkan Bapa buat selama liburan ini Tuhan, buat selama kami harus berdiam di rumah ini Tuhan ya Bapa. Tuhan juga sertai setiap kami Tuhan, biar kami tetap bisa jaga hidup setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, lowongnya waktu ini Tuhan, kami percaya Bapa, ini bukan jadi momen kami buat kompromi sama dosa Tuhan, ini bukan jadi momennya kami buat hidup suka-suka kami Bapa. Tapi biarlah momen ini bisa kami pakai buat habiskan waktu lebih banyak di dalam hadiratnya Tuhan, habiskan waktu lebih banyak sama keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku mau perkatakan berkat Tuhan, kami mau perkatakan berkat Bapa buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan COVID-19 ini boleh pergi Tuhan dari Indonesia Tuhan, dari bumi ini Tuhan, dari setiap negara-negara yang lain ya Bapa. Aku perkatakan ada damai sejahtera, ada kesembuhan Tuhan, ada pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa biar kami, setiap kami boleh jaga perkataan kami Tuhan, memperkatakan yang baik buat Indonesia Tuhan. Tuhan juga tutup bungkus Pak Jokowi Tuhan, dan setiap menteri Tuhan, setiap pemimpin kami yang sedang bekerja keras Tuhan untuk menangani wabah ini Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang tolong Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, dimanapun kami berada Bapa, biar Tuhan yang tutup bungkus Bapa. Kalaupun kami juga masih harus keluar rumah Tuhan karena bekerja atau karena kegiatan lain, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan, aku lepaskan berkat Tuhan, aku lepaskan damai sejahtera Tuhan buat setiap teman-teman TIC yang nonton ibadah ini hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dimanapun mereka berada, aku percaya Tuhan selalu menyertai mereka dan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka sayang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa Tuhan, kami ucap syukur buat ibadah ini. Haleluya, amin. Yeay, terima kasih teman-teman masih nontonin ibadah online-nya TAC. Jangan lupa minggu depan kita Paskah. Sedih banget kita harus Paskah masing-masing di rumah masing-masing. Tapi untuk ibadah minggu depan akan lebih spesial, jadi tetap simak pemberitahuannya dan jangan lupa follow Instagram-nya TAC di gmcc.tac. Oke, okay? Thank you semuanya. Happy Sunday and God bless you.